pembinaan pada napi-napi teroris, kemudian sel-sel yang lain, jangan sampai dia terbangun, dia tetap tidur, dan hilangkan ide-ide seperti itu. Yakin aja enggak. Nah, himbauan terhadap masyarakat dan elemen sipil lain ataupun ulama? Tetap waspada, tetap perhatian, kemudian saling bantu kita, ya, memerangi teroris tersebut. Sehingga di Aceh. Ide-ide itu hilangkanlah. Mulai dari Babinsa, Bagatipas, kemudian kita sendiri, para ulama, ya. Analisa intelijen kita sudah sejauh mana kira-kira orang tua, apa peluangnya gimana? Di Aceh tidak ada peluang. Tidak ada peluang? Nah, kita belum. Ya. Kita sampaikan. Peluang sih masih ada, kecil. Ya. Dan mereka kemudian masyarakat tetap.